buah atau pohon kerdil. Caranya ini motong dari pohon mangga yang udah tua. Diginiin. Kalau udah gini kita bungkus pakai plastik. Plastiknya yang PE yang tipis. Ini jadinya begini. Lalu ini kita potong segini. Lalu kita belah tengahnya. Lalu ini kita bikin runcing. Mana tadi? Ini maksudnya. Lalu kita sambungkan. Kalau udah gini kita bungkus pakai plastik. Oke, ini udah jadi. Ini ntar kira-kira 2 minggu akan tumbuh tunas. Kita taruhnya jangan terlalu di tempat yang panas dulu, kita taruh yang tempat teduh. Nanti kalau udah tumbuh tunasnya baru ditaruh yang tempat panas, yang tidak terlalu panas, di bawah pohon-pohon yang agak lembab. Oke, terima kasih Nila
tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.